Kalau bercerita mengenai hantu, pasti tidak semua di antara kita yang percaya akan kewujudan makhluk ini. Ini adalah kerana mungkin setengah daripada kita tidak pernah melihatnya. Namun guys, bagaimana pula kalau ada cara yang boleh memanggil hantu? Hakikatnya di dunia ini ada permainan, bahkan tradisi untuk memanggil makhluk ini. Permainan ini dipercaya mampu mengundang makhluk halus dan membuat seseorang itu percaya akan kewujudannya. Mary, we invite you into our circle. Baiklah guys, berikut kami kongsikan kepada anda beberapa permainan yang kononnya boleh memanggil hantu. Lady in White. Permainan Lady in White ini adalah permainan bagi seseorang untuk melihat seseorang kita sayangi yang sudah mati. Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu ke bilik mandi dan matikan lampu. Hidup dan matikan lampu sebanyak 5 kali sambil mengucapkan Lady in White. Berpusing ke arah berlawanan anda dan ucapkan nama kekasih anda. Dikatakan mereka akan muncul di hadapan cermin. Kokuri. Kokuri atau Kokurisan adalah sebuah permainan memanggil hantu yang berasal daripada Jepun. Ciri-ciri permainan ini hampir sama dengan papan Oija. Masyarakat Jepun menganggap permainan ini sebagai bentuk ramalan mengenai masa depan. Permainan ini boleh dilakukan oleh 2 pemain atau lebih. Jalangkong. Jalangkong atau Jailangkong adalah sejenis permainan yang berasal dari Nusantara. Pada umumnya, permainan ini pada asalnya bertujuan sebagai pemujaan roh. Pelbagai versi Jalangkong di pelosok Nusantara. Masyarakat tradisional Tionghoa menggelar permainan ini sebagai Chai Lan Gong. Mereka beranggapan jelangkong ini sebagai pelindung kepada kanak-kanak. Dalam versi masyarakat Jawa pula, Jai Langkong lebih dikenali sebagai Nini Towong. Mereka beranggapan bahawa ianya bertujuan bagi menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Manakala dalam versi masyarakat Minangkabau, permainan ini dikenali sebagai Lukoh Gilo. Permainan ini biasanya akan dimainkan ketika ada majlis-majlis tertentu. Pada umumnya, permainan ini akan dimainkan pada waktu malam kerana lebih mudah bagi pemain untuk memanggil roh. Bloody Mary. Bloody Mary adalah sejenis permainan legenda yang berasal daripada Amerika Syarikat. Kononnya, asal-usul permainan ini bermula bila mana Mary Wennington yang dikabarkan telah mati di hadapan cermin. Rohnya telah terperangkap dan tidak akan keluar daripada cermin sehingga akan ada seseorang yang akan membawanya keluar daripada cermin. Dikatakan, hantu Mary ini adalah seorang yang sangat pemarah dan mampu melakukan apa-apa sahaja di luar batasan manusia. Cara bermainnya sangat mudah. Jika anda berminat, sebut nama Bloody Mary di hadapan cermin bilik mandi dengan lampu yang mati. Dan kemudian, Bloody Mary akan muncul daripada cermin itu untuk mengambil mata orang yang memanggilnya. Papan Oija. Permainan ini kita semua tahu bukan? Kalau di asrama memang selalu main benda ni. Permainan ini pada asalnya digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan roh. Cara bermain permainan ini sangat mudah. Bahan-bahan yang diperlukan: sebuah papan Oija, sebuah meja untuk meletakkan papan Oija, dan shilling. Syaratnya, kawasan permainan haruslah di tempat yang sunyi dan sedikit gelap. Kononnya, bagi memudahkan pemain berkomunikasi dengan roh. Pemain juga harus menyebut mantra. Spirit, spirit, spirit of the coin.
Demikian tadi kami kongsikan kepada anda permainan yang kononnya boleh memanggil hantu. Bagi anda antara kesemua permainan ini, yang mana paling menyeramkan? Tinggalkan saja komen anda di ruangan komen di bawah. Sebelum cerita wow ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini.